Hati-hatilah dengan kepercayaan bahawa kita tidak mampu. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram ustazul.id. Terima kasih. Percayalah, mempercayai kita tidak mampu mencapai sesuatu adalah racun paling bahaya dalam hidup. Kita mungkin percaya duit adalah punca kejahatan. Orang kaya boleh berjaya kerana melakukan rasuah. Atau kita percaya bahawa kita memang bodoh, tidak kuat, lemah dan tidak mampu mendapat sesuatu yang lebih baik. Mempercayai perasaan bahawa kita tidak mampu ini adalah disebabkan oleh tiga perkara. Pertama, ini kerana perasaan itu sudah tertanam sejak sekian lama dan sudah sebati dalam minda bawah sedar kita. Kedua, kita sudah hidup dengan perasaan itu sejak sekian lama dan sudah diasah dalam minda kita untuk mengekalkan keadaan itu. Ketiga, hinggakan timbul keselesaan dengan pendirian sebegitu dan menyebabkan kita rasa enggan berpisah dari perasaan itu. Apa yang perlu kita lakukan adalah cuba untuk mengatasi perasaan tidak mampu itu. Namun, bagaimana untuk mengatasinya? Ada beberapa perkara yang perlu dilakukan. Pertama, cuba tanya diri kita, macam mana kalau saya salah apa yang saya fikir selama ini? Contoh, kalau kita berkata, aku tak dapat jodoh kerana aku tidak handsome. Cuba kata kembali, macam mana kalau aku silap tentang perkara itu? Kedua, cuba tanya diri kita, kepercayaan begini menguntungkan aku atau tidak? Bila jawapannya tidak menguntungkan kita, maka kena tukar kepercayaan itu. Ketiga, kita kena mencuba beberapa pandangan lain yang mungkin lebih baik dan sesuai untuk kita. Ini sama seperti kita mencuba sesuatu yang baru. Sampailah kita rasa itulah yang paling tepat dan sesuai dengan kita. Benarlah firman Allah, mereka yang berbahagia adalah qad aflaha man zakkaha. Maka berbahagialah siapa yang membersihkan, yakni senantiasa memperbaharui jiwanya. Asy-Syams ayat 9. Ayuh transformasikan keyakinan bahawa kita mampu mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita dan kita hendak adalah terus kuat bagi memastikan pemikiran kita ini berubah ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum.